Sumber uang Verdi Sambo disorot, uang belanja sebanyak 600 juta per bulan padahal gajinya 35 juta. Belum selesai kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, kini Verdi Sambo kembali disorot karena jumlah uang belanja bulanan cukup fantastis. Padahal jika dibandingkan dengan gajinya, sungguh joplang. Diketahui uang belanja bulanan yang disetor Sambo untuk orang rumahnya sebesar 600 juta rupiah. Jika dianalogikan, uang bulanan tersebut cukup untuk membeli 3 unit rumah tipe 36 di Makassar. Besarnya uang belanja tersebut tidak sebanding dengan gajinya sekitar 35 juta per bulan. Isu uang belanja itu selangit terungkap dari persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Terungkap seperti apa kebiasaan keluarga Verdi Sambo menghabiskan uang. Ada uang 200 juta ditransfer Verdi Sambo ke rekening Joshua setelah ajudannya itu tewas ditembak. Pengakuan pihak Sambo, uang tersebut merupakan uang belanja untuk kebutuhan di rumahnya. Mengingat Verdi dan Putri memiliki 3 rumah, maka total pengeluaran mencapai 600 juta per bulan. Baik Tribuners, itulah berita Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.